Astagfirullahaladzim. Tuh teman-teman, Sindi dan Sinta sudah di sana. Sindi dan Putri udah di sana. Itu lagi nunjuk-nunjukin dulu tinggalnya di sebelah mana, sebelah mananya. Jangan turun ya, di situ aja. Udah ditunjukin belum tempat tinggal kamu? Coba ayo ke sana, sana turun dikit aja. Dah. Mana? Ini ya teman-teman tempat tinggal Cindy dulu. Dulu Cindy kalau main-main di mana aja? Kira-kira Bejo kemana ya, Cindy? Bejo nggak pernah kelihatan, dicari nggak pernah ketemu. Tapi di atas sana malah ada ini, apa namanya, lupa saya. Ada apa, ketek, apa bahasa Indonesianya, monyet, banyak monyetnya kalau di atas sana. Kata warga, Putri mau naik lihat monyet. Di sana banyak monyet. Kalau ke sana bawa pisang sama kacang. Kalau nggak bawa apa-apa nanti Putri yang dimakan. Tuh dulu saya menemu Adul di sana. Tuh. Di sini ya, tuh di sana kan apa rumputnya tinggi-tinggi, nggak di bawah rumput. Cindy, mungkin jongkok apa mau berdiri aja. Apa yang beda coba Cindy di sini dari pertama kamu saya bawa pulang? Sampai sekarang yang beda apanya? Rumahnya tutup tumbuhan. Terus selain itu? Rumputnya udah panjang-panjang. Hijau-hijau karena musim hujan. Sebenarnya sini musim kemarau ya, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini sering mat hujan. Ini mau ngarit buat sapi di rumah. Daun satu. Rasanya gimana dulu sama sekarang kamu sendiri? Perbedaan kamu dengan sekarang, dulu dengan sekarang apa kamu merasa nggak? Nggak ada. Apa? Iya. Yeah. Oke okay, ya teman-teman, jadi Cindy itu dulu ketemu di sini. Buat teman-teman yang belum tahu ceritanya Cindy dari awal, ini saya jelaskan sekali lagi bahwa Cindy itu saya temukan di sini. Jadi dulu saya menyebutnya manusia pedalaman atau suku pedalaman ya karena saya baru melihat sosok perempuan cantik ada di hutan, ya saya spontan saja mengatakan sini ini suku pedalaman atau manusia pedalaman. Tetapi setelah banyak kejadian-kejadian di akhir-akhir sekarang ini, saya sudah tidak lagi menyebut sini ini suku pedalaman
atau manusia pedalaman. Saya malah lebih ke bahwa Shinri ini yang manusia biasa yang sama seperti kita, hanya saja nasibnya yang berbeda. Mungkin Shinri ini dulu adalah anak seseorang yang tinggal di sini, karena di sini dulu tanahnya ada yang garap. Ya mungkin ini keturunannya kita juga belum paham betul ya, karena sampai sekarang ini jujur ya sudah 3 bulan saya merawat Shinri itu, saya sudah mencari informasi kesana kesini tetapi belum juga mendapatkan informasi tentang Shinri. Dan yang saya tahu menurut sosok-sosok yang tidak terlihat atau pendamping-pendamping Shinri, itu Shinri yang manusia pada umumnya, ya hanya saja dia dulu tinggalnya di hutan bersama orang tuanya, dan orang tuanya itu yang belum tahu pasti masih hidup atau sudah meninggal. Dan saya jelaskan sekali lagi, mungkin saya tanya lagi ini kepada Shinri biar teman-teman lebih jelas. Shinri, kamu punya saudara enggak? Benar-benar enggak punya saudara? Ingatan kamu sekarang udah benar-benar pulih kan? Kamu sudah ingat semuanya? Kamu ini siapa, udah ingat? Ya. Orang tua kamu dulu di sini, benar? Ya. Terus kamu benar-benar enggak punya saudara? Bejo bukan saudara kamu? Teman. Berarti dulu di sini banyak rumah juga. Oh ya, ini teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya di sebelah sana. Ini di sini adalah rumah saya. Itu mungkin kalau dari sini nggak kelihatan gentengnya ya. Kalau dari sini udah kelihatan nih. Di yang sebelah sini yang ini. Melewati sawah dulu baru ke gunung lagi. Makanya teman-teman juga banyak yang mengatakan orang pedalaman kok dekat dengan perkampungan, masih dengar suara azan. Ya itu kan dulu saya hanya menyebut manusia pedalaman atau suku pedalaman, karena saya belum tahu pasti siapa si Shinri. Makanya saya sekarang lebih berpikir ke Shinri ini manusia yang tinggal di hutan, cuman masih di pinggiran. Karena dari rumah saya untuk ke sini ini paling cuma 2 kiloan lah. Tapi kalau dari perkampungan untuk ke sini ini paling 1 kilo kurang sedikit lah. Begitu ya teman-teman. Ya mungkin dulu saya kurang jelas menjelaskannya, karena ya teman-teman pasti memahami ya, karena saya baru menemukan ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya mengatakan apa yang saya ingin katakan saja dulu. Kok sepi banget sini. Dulu waktu saya mengambil kamu di sini banyak sosok-sosok lain, teman-teman kamu banyak. Kamu bisa nggak manggil dia? Ya, coba panggil. Gimana? Nggak ada di sini berarti. Oke teman-teman ya, menurut Shinri, teman-teman Shinri sekarang sudah nggak ada di sini. Kira-kira jauh apa dekat? Jauh. Kalau keberadaan Bejo, kira-kira kamu tahu nggak? Coba kamu cek dulu, siapa tahu kamu bisa melihat. Beneran. Jauh enggak? Jauh. Dari sini ke rumah kita sama dari sini ke Bejo jauhan mana? Jauhan ke Bejo. Kira-kira masih ada enggak Bejo? Enggak tahu. Nah, kamu tadi melihat apa kok bisa kamu menunjukkan ke sana? Arahnya ke sana.
Tapi masih ada kayaknya ya Bejo ya. Saya sebenarnya sampai sekarang ini juga masih mencari Bejo ya, cuman diam-diam saya tidak pernah mempublikasikan kepada teman-teman videonya, atau saya tidak pernah membuat video mencari Bejo karena tidak menemukan apa-apa, jadi saya tidak videokan. Dan pernah sesekali kami mencari Bejo, di situ kami juga mengalami musibah yang cukup parah. Cuman saya tidak pernah bercerita dulu ya, karena sesuatu seperti itu sepertinya tidak perlu diceritakan. Tetapi karena ini saya sedang di sini bersama Cindy, nggak ada salahnya saya juga ingin menceritakan yang pernah terjadi atau yang pernah saya alami dulu. Jadi dulu saya bersama tim mencari Bejo. Di dalam perjalanan kami melihat Bejo, tetapi setelah kita dekatin ternyata itu bukan Bejo, dan sosok itu menyerang kami. Kami berempat semua terluka, yang paling parah itu handphonenya sampai rusak, jadi videonya waktu itu tidak bisa diambil atau tidak bisa diupload karena HP-nya mati seketika dan tidak bisa dihidupkan lagi. Jadi mungkin itu sebuah teguran bahwa kita sudah tidak boleh mencari Bejo, atau bagaimana saya juga kurang paham, karena sebelum-sebelumnya juga sudah banyak sosok yang memperingatkan kepada kami untuk tidak mencari Bejo lagi karena Bejo sudah betah di sini dan maunya tinggal di sini. Tetapi niat saya mencari Bejo kan sebenarnya baik ya teman-teman. Kalau Bejo nggak mau diajak pulang, paling tidak saya bisa mengantar makanan dan lain-lain ke sini. Tetapi ya itu pilihan Bejo ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya mau nyoba nelpon kakak Sinta ya. Nggak aktif nih. Mau kemana? Kakak Sinta di telepon nggak bisa, nggak nyambung. Mau mana? Ke sana? Ke sana itu. Yaudah, yuk. Ya. Itu udah habis susunya. Dibawa dulu, nanti takutnya nyariin. Mana ke situ? Yuk.
jangan terlalu ke sana ya, takutnya. Jurang. Sini dulu, cengok sini aja, cinta putri. Sini istirahat dulu di sini. Saya mau ngomong bentar. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu kabar Sinta, sudah saya jelaskan si video di channel Gadis Desa dan Cindy Sinta. Jadi Sinta itu sekarang sedang di Bumi Ayu, di rumah almarhum neneknya, karena kemarin itu belum lama, 4 hari ini mungkin neneknya Sinta itu meninggal dan Sinta sekarang sedang di sana. Katanya sih pulangnya nanti nunggu 7 hari, tetapi ya nggak tahu. Jadi Sinta sekarang ada di Bumi Ayu ya teman-teman, makanya beberapa hari terakhir tidak pernah terlihat. Ini ngomong Cindy, Sinta, kakak Sinta pulang dong. Kak Sinta pulang dong. Cindy kangen. Kangen. Nanti saya WhatsApp Sinta biar nonton. Gimana? Udah pulang yuk. Yuk pulang yuk. Panas di sini. Nih bener lagi nyampe ke bawah. Capek nggak Cindy Putri? Enggak. Kok pulangnya lebih cepat ya daripada berangkatnya? Istirahat dulu. Apa? Sini, sini, nanti ngomong. Sini, nanti saya ajarin. Apa? Apa? Mana? Oh itu, nggak apa-apa, itu di bawah. Jangan, tidak boleh membunuh. Yuk sini jongkok bentar. Ngomong sini. Oke ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Terus videonya. Videonya cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, perilaku dan perbuatan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua terhibur. Tujuan kami hanya ingin menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk pulang. Sa. Sa. Siapa yang ngajarin? Kakak. Ini Putri mintanya digendong. Putri kesapean teman-teman. Dah ini udah rata ini. Ya. Yuk. Dimatiin aja.